Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana anda nak gunakan Biz App versi telefon. Okey, untuk dapatkan aplikasi ni anda kena pergi ke iaitu Play Store. Sekejap ya. Kita pergi ke Play Store. Okey. So apabila anda type untuk Biz App ni, kalau by default dia sekarang ni dah tak ada tau. Dia anda kena ambil yang versi ni, Biz App versi V7 ni. Anda install ni dan anda dapatlah application ni. So inilah aplikasi Biz App paling terkini. Anda tengok kat sini dia punya versi dia, anda tengok sebelah kanan tu, yang sebelah sana tu dia tunjuk V7.09. V7.09 ni adalah paling terkini lah. So antara new features terkini dia adalah dia ada ni chat system. So mana anda boleh chat room, anda boleh tanya straight kepada saya ke ataupun team, dan boleh terus ni. So senang. Okay, itu satu. Yang kedua, okay, saya nak tunjukkan konsol dia. Macam mana rupa benda ni apabila anda ni lah. Kira, okay, saya tunjukkan, saya log keluar dulu. Okay, bila anda dah install ni, ini rupa dia. Ni pastikan versi yang anda install ni 7 point, tengok kat bawah tu kan, Biz App versi 7.09. So bila anda pengguna baru, anda daftar lah. So anda masukkan anda punya informasi semualah ini di sini, dan ID penaja ni anda kira, kalau tak tahu biarkan kosong. Kalau senang, kalau untuk kita punya ni sebenarnya paling senang anda type ni KBBC, KBBC. So anda type ni, lepas tu terus tekan daftar, dan lepas tu anda boleh enter lah. Macam saya dah masuk ni, saya dah ada account ni, saya log masuk. Okay. Okay, inilah interface dia. So ini yang bahagian atas ni apa dia? Ini jumlah jualan ya. So anda boleh tengoklah, dia ini adalah untung kasar, ini jumlah jualan. Untung kasar ni adalah ditolak dengan harga kos produk lah, dan anda dapat tahu berapa harga produk tersebut. Okey. Lepas tu belah bawah ni yang ada graf ni, ini adalah untuk kegunaan analisis lah, untuk nak tahu pelanggan anda. Okey, yang ini pelanggan anda daripada mana taburan negeri dia. Lepas tu anda boleh tengok dekat sini analisa 3 ni, prestasi. Ini kalau anda ada pasukan jualan di bawah anda lah. Okey, yang di bawah ni ada message stockist ni, ini biasa anda boleh tengok lah. So macam contoh, kalau untuk pengetahuan anda, untuk dapat marketing material anda kena pergi dekat sini portal.kbbc.team, tekan je link ni dan insyaAllah dia boleh bawa pergi ke anda ke sana lah. Okey, now okey, lepas tu ini antara statistik depan ni adalah jumlah jualan lah. Anda kalau ada buat jualan dan anda boleh tengok, saya turunkan ke bawah. Carian ni adalah carian tempahan order anda. Nanti bila anda order complete, nanti anda akan nampak di bawah ni. Okay. POS ni apa? POS ni sistem apa tu, untuk anda boleh buat cash on delivery, dan lepas tu anda boleh print receipt lah. Tapi dalam kes ni anda sebagai bila agent punya level, dia tak ada benda ni. Ya, yeah? Anda pasal tak ada benda ni lah. Okay, so next part. Okay, mula-mula perkara pertama, yang belah sini apa dia, mari saya tunjukkan. Ini adalah anda punya, kalau anda nak orang kata kemaskinikan tracking number ataupun COD lah, kepada kalau anda buat COD ya. COD tu apa? Cash on delivery. Okay, mari saya ceritakan dulu sebersikit kita punya apa ni, model bisnes. Bila ada orang tanya apa tu dropship, okay, dropship ni adalah satu proses, satu program yang mana kalau dulu, kalau anda nak menjual dulu-dulu, zaman dulu-dulu kan, kalau anda nak menjadi seller, anda kena beli stok dalam beberapa unit dan anda kena jual, kan. So tapi sekarang ni yang masalah berlaku kalau macam tu adalah, kalau anda orang baru start berniaga, kadang-kadang dah dapat stok banyak, kadang anda tak tahu nak cara nak buat marketing, macam mana pemasaran, macam mana nak closing. Jadi dulu-dulu, kalau banyak orang dulu pernah dengar tak kes-kes dulu orang beli produk 30-40 ribu, last tak boleh jual, simpan dalam katil ataupun dia bagi,
simpan dalam store ataupun ada setengah tu terus hantar ke jual ke kedai second hand. Yang mana at the end rugi kan. So dalam model dropship ni, bagusnya untuk orang yang startup adalah dia punya kelebihan adalah dia boleh orang kata apa, dia lakukan pemasaran. So bila ada order, dia ambil order tu dan kemudian dia ambil untung dia siap-siap, dan lepas tu dibayar kepada HQ, HQ akan bungkus dan hantar kepada pelanggan. Dan bagus pada sistem kita BSM ni, dia nombor tracking semua dia dah update automatically. So dekat bawah ni, kalau katakanlah nanti ada anda buat order di bawah ni, anda boleh tengok nombor tracking tu, dan nombor tracking tu pula dihantar secara SMS kepada pelanggan. So tak payah risaulah dari segi orang kata keselamatan produk tu tersebut lah. Okay, okay, mari saya bawakan anda seterusnya kat mana, apa apakah lagi perjalanan dia ni. Okay, di sini, okay, untuk menu utama, okay, anda tekan 3 line ni. Inilah rupa menu utama pada sistem. Okay, so yang biasa yang kita boleh buat untuk pada seller yang join dropship KBBC adalah anda boleh buat tempahan. Lepas tu anda boleh print receipt untuk bagi kepada customer. Anda boleh tengok rekod tempahan. Lepas tu anda boleh tengok senarai produk. Label tempahan ni semua, ini bahagian administration lah. Anda tak ada features ni, dengan kod discount pun tak ada. Kod discount ni kadang-kadang kalau HQ akan bagi beberapa macam promotion kan, anda bagi kod dan anda boleh insert dalam borang tempahan untuk dapat reduction. Tapi dia tengok pada HQ lah kan. Okay, mini shop adalah untuk anda buat mini shop, tapi features ni anda tak ada juga. Ni pun tak ada, credit SMS pun tak ada, auto follow up tak ada, link multi apps, ini semua tak ada. Kalau anda nak features yang canggih-canggih ni, anda kena belilah sistem tu. Tapi sekarang yang anda pakai basic ni pun dah boleh dah. Okay, so muat turun data ni apa makna? Ini untuk data jualan anda ataupun laporan anda nak tengok lah, invoice ada boleh di, anda boleh print balik untuk kesenangan anda. Okay, lepas tu kalau katakanlah anda tak tahu nak guna benda ni macam mana, anda tekan panduan pengguna. Anda pergi dekat ni, manual untuk agent. Di sini anda tekan ni dan dia akan keluar more information yang detail untuk anda baca lah. Kena baca sikit lah, kalau tak susah pun anda boleh tengok daripada sini pun dah dia ada gambar rajah semua siap sekali. Kan? Tapi kalau anda jenis tak suka baca, anda dah orang kata apa, benda yang orang kata benda bentuk video, so anda boleh pergi dekat video dan anda boleh tengok benda ni. Okay, layan semua sekali sampai habis. Okay, alright. So, main saya nak tunjukkan cara basic macam mana anda nak buat tempahan. Okay, so dekat sini, okay, sebelum nak buat tempahan, anda boleh juga buat tempahan ada dua cara. Satu melalui interface menu tempahan ni, tempahan baru, ataupun anda pergi kepada produk sendiri. So, cuba kita pergi ke produk. Okay, anda pergi dekat ni, KB Beyond Creative Sdn Bhd. So anda tekan produk ni, contohnya kita nak order ni kan, Alkalizing Green Plus. So inilah informasinya lah. So kalau di kalau anda tengok preview produk live, masa live saya buat pakai bis apa tu, buat masa live tadi, untuk menggunakan tadi guna yang website punya version laptop. Bila version laptop dia tak ada fungsi ni, kongsi ke Facebook, Instagram ataupun kongsi ke WhatsApp. So ini kelebihan dia. Anda apabila anda nak buat promotion kan, anda tak tahu macam mana lah aku nak buat kan benda ni kan. So anda boleh terus tekan sini. Ini saya nak tunjukkan cara senang. Lepas tu anda pergi ke, nanti dibuka automatically, anda type lah sikit copywriting dan terus tekan share. Okay, sama juga dengan Instagram ataupun WhatsApp. Instagram pun sama, anda boleh buat perkara yang sama, anda share dekat feeds ke ataupun story dan lakukan perkara yang sama juga. Okey, ataupun saya tunjukkan dekat WhatsApp. WhatsApp anda boleh letak kat my status. My status ni bagus, kadang-kadang ada orang baca you punya status untuk tengok apa ni, kadang-kadang apa dia macam IG stories lah. Dia simpan kat situ 24 jam, dia kena ada orang tengok. Ini adalah salah free marketing. Okay, lepas tu kalau katakanlah anda nak macam orang kata apa, marketing material yang ada dalam sistem ni, anda terus tekan boleh muat turun foto. So anda boleh anda boleh download satu persatu gambar ni untuk sebagai anda nak buat yang lain lah.
Tapi saya cadangkan anda pergi ke portal teruslah, portal marketing material, untuk ambil lagi banyak lagi design-design dia lah. Okey, mari kita tengok kat bawah ni apa cerita dia sekarang. Ini tempah sekarang adalah butang tempah ya. Butang tempah. Okey, macam contoh ni contoh, ni nama produk SKU tu, namanya store keeping unit, tapi kita tak banyak produk, jadi kita tak buat coding tu. Lepas tu kita buat dan ini kategori dia. Okey, ini harga jualan. Harga jualan ni apa benda ni? Harga jualan kepada customer. Ya, ini harga jualan kepada customer. Harga agent ni apa? Ini harga yang anda bayar kepada HQ. Okey, macam kita di KBBC dia ada dua tier. Satu dimulakan pada dropship agent, yang kedua adalah kita panggil dia level dia, namanya benda tu adalah level tu adalah nama dia manager level. So dia manager level ni dia punya margin lagi best lah. Tapi dia kena, untuk dapat anda qualify ke manager level, anda kena at least buat secara consistent 20 jualan. Barulah anda dapat level manager tu. Okay, so yang ini apa gunanya? Ini anda boleh tekan butang ni, anda boleh, dia saling pada clipboard. So anda, clipboard ni maksudnya anda, dia dah saling di belakang. So katakanlah anda nak buat, macam contoh lah anda nak buat promotion, anda nak contoh kata anda nak buat blasting lah kan, Fatimah. Okay, Fatimah is fine. Contohnya anda nak buat ni kan, paste, anda paste je lah dan terus boleh hantar. Itu contohnya lah ya. Yeah. Alright. Okey. Okey, kembali pada bisep ni. Okey. So kalau katakanlah anda nak buat tempahan anda nak order. Okey, saya tunjukkan cara yang senang. Okey, apa yang anda boleh buat? Anda tekan butang tempah sekarang. Okey, anda boleh slide lah kat sini. Berapa ini unit dia akan kira siap-siap. Ini untuk 10. Ini untuk yang 50. Okey. Contoh kalau kita order satu unit, klik OK. So untuk pelanggan ni, you boleh isi straight macam biasa lah, kan? Ni alamat pun sama kan? Ini dia ada dua cara. Satu lagi cara paling senang adalah macam katakanlah anda dah buat promotion, lepas tu ada berlaku closing, okay? Okay, contohnya, alright, contohnya ni katakanlah ni customer. Customer kan, okey, dia dah ni kan, dia dah bayar, bagi info ni kita copy kan. Lepas tu kita pergi dekat sini sistem kita, kita boleh pakai ni option ni, nampak tak yang empat pecahan, empat color merah ni macam bentuk bingkai empat ni. Tekan benda tu, tekan paste. Okey, yang dia tulis dah transfer ni kita buang je lah. So kita buat sini, apa kita buat? Okey, saya nak tunjukkan ni. So letak star, jangan nampak, ikut je. Kalau untuk alamat, okey, tekan star. Lepas tu masukkan nombor telefon ni lah, 01 something macam ni lah, saya contoh letak je. Dan lepas tu tekan okey. So dimasukkanlah informasi tu, siap-siap dah. Kalau di email lagi bagus lah, saya recommend anda masukkan nombor, ambil email customer juga. Okey, so kos penghantaran tak perlu sekarang ni sebab kita dah absorb dalam sistem dah. Okay, so ada certain product lah yang dah kita absorb dalam kos penghantaran. Nanti in the future kita akan on benda ni. Anda pilih je berapa, nak pakai courier mana dan charge. At this moment kita pakai standardized, satu courier sahajalah. Okay, nota ni apa kegunaan dia? Nota ni biasanya kalau kita ada emergency case, untuk kita nak beritahu team delivery, kita nak kata okay, cik ada customer ni, dia nak pergi fly dah 2 hari ni, tolong boleh hantar hari ni tak? Contohnya, sebab saya nak maklum, order kalau unit delivery SOP dia akan proses order yang masuk sebelum pukul 12 setiap hari. Macam contoh nak hantar hari ni, pastikan order masuk sebelum pukul 12. Itu dia punya standard of procedure lah. Tapi kalau ada certain case, tiba-tiba macam contoh anda dapat order pukul 2 contoh daripada customer, which is hantar esok, tapi customer tu kata dia nak fly pergi something sama di negara, anda boleh letaklah nota. Tapi anda kena bear in mind, dia orang tak semena-menangnya entertain yang ini, unless 1-2 kita pencil ya. Kita pencil.
Kod diskaun ni adalah nanti kadang-kadang kalau ada company, kalau company HQ ada bagi kod diskaun, anda boleh letak dan untuk anda dapat rebate lah yang mana anda bagi pada customer. Okay. Yang ni file lampiran, ni lampiran pada kalau anda ambil payment daripada customer, masukkan dalam sini. Nanti later in the future kalau anda nak rujuk balik, anda boleh orang kata apa, boleh refer balik lah. Okay. Ini alam syarikat punya cerita. Bayaran dia, harga jualan ini, harga yang anda bayar pada HQ ada RM125. So untung anda RM25 lah dalam kes ni kan. Okay. So ini dah settle kat ini, anda tekan bayar online. So anda tekan je sini, terus nanti dia akan, sistem akan membawa anda kepada satu payment gateway. So dan anda bayar straight daripada sini lah, anda guna CIMB ke, anda guna Maybank ke. So terus kita buat kat sini, anda pilih lah mana satu payment yang anda nak buat. Okay. Ataupun kalau anda ada boost, sistem boost, anda boleh pakai wallet juga. Sekarang kita kan dah electronic wallet kan, anda boleh pakai juga. So masukkan amount, tekan butang pay dan proses lah order tersebut beri company. Semudah itu saja. Dan bila dah order nanti, dia akan masuk dekat bawah ni, di belah bawah. So dan di situlah anda boleh check. So lepas tu satu lagi anda boleh tengok apa ya. Itu sajalah dari segi penerangan saya tentang sistem ni. Senang untuk anda orang kata record dan lihat. So I hope dengan informasi ni anda boleh buat sale dah dan lakukan gerak jualan. Nantikan siri-siri video akan datang untuk saya share macam mana anda nak buat lakukan orang kata apa, jualan melalui sistem, melalui apa ni, melalui menggunakan marketing material lah. At the first kan ni anda daripada sistem ni anda dah boleh lakukan gerak kerja pemasaran lah. So that's why saya encourage anda, bila dah anda embodying dalam program kita ni, terus cepat buat sale. Okay, itu saja daripada saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.